Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk menghilangkan tombol navigasi pada HP Infinix. Jadi untuk tombol navigasi seperti ini ya, di bagian bawah nih. Sekarang kita akan coba menghilangkan. Jadi teman-teman langsung buka di pengaturan. Nah kemudian teman-teman pergi ke sini ya, kita pergi ke sini. Kita pergi ke bagian bawah sini, ada sistem. Teman-teman pilih navigasi sistem. Nah, untuk menghilangkan, teman-teman aktifkan saja yang gesture. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah berhasil menghilangkan tombol navigasi. Jadi, buat teman-teman yang belum paham menggunakan gesture, ini teman-teman coba-coba aja ya. Enak kok pakai yang gesture, jadi di tampilan di layar HP kita itu jadi lebih bersih ya, karena tidak ada tombol navigasi. Jadi seperti itu teman-teman ya.